Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasul ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ala ma nubayyi'uka? Atas apa kami membayar engkau? Apa janji setia yang akan kami tetapkan? Yang akan menjadi bayat, yang akan kami pegang teguhkan bayat." Nah, disitulah muncul lima butir bayat Allah. Dan inilah yang setiap tahun saya ingatkan kepada umat. Kalau memang hari ini kita ingin untuk menolong agama ini, menegakkan risalah Islam ini kembali, menjadikan umat ini kembali jaya berwibawa di tengah-tengah umat lain, segarkan kembali dan setialah dengan faedah ini. Lima budi. Kata Rasul. Wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'an
anil munkar. Bayanglah aku untuk apa? Melakukan al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kudu jangan segera gaya. Tidak bisa dan ma'ruf sesudah dan munkar tak dicegah. Ma'awak kalau mumput padi menjagonya, tapi mancing pemberiannya. Nah, kita berterima pada pertahunan sesuai pula. Jadi amal ma'ruf naik munkar akan kalian jalankan. Itu tidak bawa katu kapan saja. Yang keempat, kalau nanti tadi gua amal ma'ruf naik munkar itu kini dan banyak amal ma'ruf. Naik mukanya kurang batu, takut dituduh radikal. Nah, atau disisihkan dan dijauhkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Itu risiko. Padahal itu baik apa? Amal ma'ruf naik muka. Yang keempat, wala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'in. Untuk senantiasa berdiri di jalan Allah di atas bana, dan kamu tidak akan terseret oleh celaan atau cercaan siapapun yang mencerca. Tak lurus dia tidak pernah istiqamah. Asal ini di jalan Allah, la ta'khudhukum lawmatul la'in. Kamu tidak diseret-seret oleh celaan orang mencela, cemooh orang mencemooh. Aku merungut. Sampai kini, dalam berbagai perjuangan mempertahankan jalan dakwah, saya sering mendengar adonan datang, adonan WA, akhirnya berkata, ya, kami bukanlah setuju untuk penampil, ya. Tapi ibu ya akan tahu posisi kami. Itu kan aja. Namun waktu geser dari nampana hanyalah kerana mempertimbangkan pandangan orang. Kalau mencari posisi awak rasa bantu orang itu nama kira sakiwa. Di mana kejayaan Islam? Kalau orang-orang yang menjadi pokok, bahkan sebagian yang menjadi alim yang diikuti oleh umat, dan jadi lima posisi. Sehingga dulu kadang menyalahkan. Nasib buat calon dia besar. Ipi kok ini tidak pandai sebenarnya. Berpandai-pandai itu. Mereka tidak berpikir mungkin untuk diri mereka mereka menyelamatkan. Tetapi untuk umat, saya teringat ada keputusan dulu di dua pasal mudzakkar ulama tentang hukum menyolatkan jenazah yang mati dalam keadaan bunuh diri. Pertanyaan dulu kita mudzakkar. Nah, para ulama sampai pada kesimpulan bahwa orang itu melakukan perbuatan dosa besar. Tapi walau bagaimanapun tidak menjadi alasan untuk mengeluarkannya dari Islam. Tetapi apakah orang akan menyolatkannya? Kesimpulan terakhirnya adalah dia disolatkan oleh keluarganya dan para ulama dan orang-orang yang dicintai.
mencontoh perbuatannya di tengah umat dalam beragama, tidak ikut menyebarkan. Apa alasan Bapak pakai? Karena kan ditiru dengan senyuringan perbuatan yang termasuk Al-Gabar. Tapi kalau datang orang mandiri, keluarga orang mandiri, solat kami buya, jawaban buya itu, solat salah tu sana wa. Nanam pun tak satu. Nah, kenapa ulama ini disuruh demikian? Karena akan menjadi tauladan. Supaya dengan ringan saja, perbuatan maksiat yang terhitung dosa besar. Termasuk di dalamnya orang yang tak pernah ke masjid kecuali ketika orang di dalam karambo. Kan orang yang tak mau tak jadi bawa ke masjid kecuali dari antara orang. Apakah ini bisa habis dengan basa-basi? Ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, mau apa aku ke Muhammad?
mau raja, jadi raja, mendakta. Kami angkat kau jadi raja. Mau warato, engkau ingin payang kayu di Mekah, jawab anak ambu ada. Kami pun warato, kami yang ingin itu. Ada iyo. Tapi Nabi, dengan keimanan beliau yang tidak ada tandingan itu, tidak ada goyang. Lawat aku syam-syaki yami, walaupun mereka meletakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, tapi aku ditawarkan itu untuk meninggalkan apa yang aku lakukan. Tidak akan aku lakukan walaupun aku harus binasa dalam menjalankan ini. Itu nanti istiqamah. Itu nanti salin oleh para sahabat. Dan itu nanti minta oleh Rasul kepada orang Ansar untuk dibaiatkan. Kemudian baru yang terakhir. Dan kelima, malahkan bensuri ilah. Baik engkau sekarang, wa inna qati'uha, pasti itu putus.
rakyat tidak akan terima. Anak tak pikir kok bisnis berbagai macam. Nah, tapi mereka ada mereka minta ganti itu, tidak itu. Fa'in asyikah in inna anu qatak fa'alna dhalik thumma qadharka Allah antadji'ila qawmika wa tada'na. Jadi bukan titik yang dikatakan, walaupun tetap yang di belakang kami lahbab labatani basambung berikatan dengan kabilah-kabilah lain diantarun ada tiga suku besar Yahudi di belakang, ada suku Bani Nadir, Bani Qayruqa, Bani Tawu, Bani Quraizah. Sudah ada ikatan hibalan antara kami, sulafa, sekutu, syuraka, di dalam perjanjian, perdagangan berbagai macam. Kalau kami bayar engkau kini, fa'inna ta'ati'uha, pasti itu putus. Mesti kami memutuskan hubungan itu. Dan kami tanya cik, fa'in fa'anna, kalau kami lakukan hari ini, bayar kepada engkau. Wa'inna azharu Allah, dan Allah membuat engkau menang dalam perjuangan ini, dimenangkan oleh Allah, dibuat berjaya di dalam tugas ini. Alhasil, barangkali naidah bukan kau tinggal sekali, bagau balik ke kampung kau, ke kaum kau balik. Jadi keinginan mereka bukan titiknya. Naidah engkau tinggalkan kami balik, ya Rasulullah, kalau kau nak menang, naidah tetap engkau nya kami. Itu nanti yang terjadi ketika perang Hunain. Yang akhirnya dikatakan oleh Nabi, biarlah orang nabi dunia seisi ini, tapi kalian nabi nabi kalian. Ini Abu Haytham sudah berkata demikian. Kami putus hubungan kami dengan mereka yang belakang itu. Kami cuma bertanya, nanti kalau seandainya engkau dibuat berjaya dalam perjuangan, menang di dalam perjuangan ini, tidakkah kau tinggalkan kami, ya Rasulullah? Nah, disitulah Nabi menjawab, balik dam-dam, darah sebanding dengan darah, wal-hadam bil-hadam, al-hadam bil-hadam, hancur sama hancur, ana minkum wa antum minni, aku menjadi bahagian dari kamu sekalian, dan kalian bahagian dariku, wahai man haratum, aku akan berperang, berjuang bersama kalian, siapa saja kalian perani, wahai saya mengasaram, dan aku akan ikut berdamai bersama siapa yang kalian ajak. Ketika itu, baru satu persatu membaiat Nabi 72 orang itu dengan bersalaman kecuali dua orang wanita tidak menyambut Rasul, itu Ummu Imar dan Ummu Manir, menyambaiat dengan lisan. Nah, kini di mana limo itu wahai kaum muslim? Acarilah itu di dalam diri Allah. Lain kalau tinggal dua kok iyo lain setiap tahu buat mana ini jalan. Alah tu sampai di situ kan kita. Buat dua cara di Solo. Banyak maaf, wafat nubuah dia tu. Terima kasih guru ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.